Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di channel SKTVNet di mana saat ini saya berada di Komplek Universitas Amikom Yogyakarta Pada hari ini, hari Kamis tanggal 9 September 2021 Pada ketinggian pukul Sekarang pukul berapa ya sahabat ya Pukul 5 lebihnya 15 menit waktu Indonesia bagian Barat Sahabatku, sahabat SK dimanapun Anda berada, kami akan mencoba menyampaikan kembali untuk update visual Merapi yang kami pantau dan kami lihat dari Kompleks Universitas Amikom Yogyakarta. Sahabatku, sahabat SK untuk visual Merapi saat ini nampak ya, sahabatku semuanya. Kita semuanya bisa melihat untuk visual Merapi di utara sana ya. Terlihat Merapi. Eh, dari puncak merapi sampai dengan kaki ya namun agak, agak sedikit ke bawah terselimuti oleh awan ya sahabatku semuanya juga nampak uh, asap keluar dari mana itu ya dari samping ya sahabatku dari samping sehingga tidak begitu terlihat dari sini sahabatku Sahabatku sahabat SK Net, kami juga akan menyampaikan data aktivitas Merapi periode pengamatan pada tanggal 8 September 2021 mulai pukul 00 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia bagian barat. Sahabatku sahabat SK Net, kami akan menyampaikan data aktivitas Merapi di kolom deskripsi sahabatku. Sehingga sahabatku yang ingin mengetahui perkembangan tentang aktivitas Merapi bisa melihat di kolom deskripsi yang nanti akan kami sampaikan untuk sahabatku semuanya. Demikian informasi tentang update visual Merapi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat, tetap semangat sahabatku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.